Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adeja Channel Tubes. Terima kasih masih menyaksikan Maman Adeja Channel. Karena teman-teman banyak yang meminta admin untuk membuat video biosaka. Oke, admin akan buatkan sekalian memupuk timun usia 16 hari setelah tanam ya teman-teman. Oke teman-teman, biosaka ini sebetulnya ajakan ya teman-teman. Sebuah ajakan, yaitu bio artinya alami dan saka artinya selamatkan alam kembali ke alam. Namun dalam pemilihannya harus memilih daun-daun yang sehat ya teman-teman. Dan juga pilih daun yang tidak gatal seperti daun ini ya. Kalau ini gatal ya teman-teman, hati-hati ya teman-teman. Dalam pembuatan biosaka, daun yang kita pilih tidak harus jauh ya teman-teman. Ada di sekitar kita banyak ya rumput-rumput yang bisa kita gunakan sebagai bahan biosaka. Nah, ini adalah salah satu bahan biosaka ya teman-teman, yang bisa teman-teman ambil. Oke teman-teman, untuk biosaka ini daunnya ya nggak harus banyak juga ya teman-teman. Bisa 3 macam atau 5 macam. Kali ini admin akan menggunakan sekitar 6 daun ya untuk membuat biosaka kali ini. Pilih yang bagus ya, yang seperti ini jangan diambil ya teman-teman. Dan teman-teman pilih yang benar-benar hijau ya. Nah, seperti ini ya. Untuk selanjutnya admin gunakan daun randu, karena daun randu ini sebelum biosaka viral juga admin sudah sering menggunakan. Daun randu ini bisa kita gunakan juga sebagai perekat ya teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, untuk yang seperti ini jangan diambil ya, karena ada penyakitnya. Kita pilih daun-daun yang benar-benar sehat saja ya teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah daun yang sehat yang bisa kita gunakan untuk biosaka. Untuk selanjutnya, ini daun tapak darah kalau nggak salah ya teman-teman. Ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, juga tentunya baik untuk tanaman. Admin sengaja pilih daun rumput ini untuk menyehatkan tanaman timun admin ya teman-teman. Jangan lupa juga tetap ya pilih daun yang sehat ya. Nah, seperti ini yang bolong seperti ini jangan diambil ya, kita cari yang sehat saja ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang seperti ini janganlah. Nah, ini aja nih. Oke teman-teman, untuk yang ketiga admin pilih daun ini. Daun ini kami menyebut di sini adalah daun teh paprika. Daun ini sangat baik untuk kesehatan tubuh ya teman-teman, bisa diminum pagi hari. Dan kalau untuk yang seperti ini jangan diambil karena ada penyakitnya juga ya teman-teman. Nah, yang ini aja nih, ini bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau membuat minuman bisa gunakan daun teh paprika tadi dan juga daun ini. Daun ini juga bagus untuk kesehatan kita juga ya teman-teman. Ini untuk menurunkan panas dalam. Bisa teman-teman peras dan teman-teman minum airnya 1 gelas ya teman-teman. Ini kami menyebut daun kaca piring ya teman-teman. Ya, teman-teman pilih daun yang benar-benar sehat ya. Seperti ini. Nah ya, seperti ini ya teman-teman, hijaunya normal ya teman-teman. Ya, yang itu kita ambil. Ya, masih segar. Oke teman-teman, sebaiknya pagi hari ya dalam mengambil daunnya ya teman-teman. Nah, ini yang spesial banget ya teman-teman. Daun ini sangat sakti sekali ya teman-teman. Sering kita gunakan sebagai bahan pupuk organik ya teman-teman. Ini adalah daun kelor, daun sakti, daun yang kaya akan manfaat ya teman-teman.
Di dalam daun kelor ini terdapat banyak sekali nutrisi dan pada akhirnya nanti akan menjadi unsur hara ya. Unsur hara dalam daun kelor ini banyak ya teman-teman. Nitrogen juga ada, fosfat ada, kalium juga ada, kalsium juga ada ya teman-teman pada daun kelor ini. Makanya Admin sengaja memilih daun kelor ini untuk membuat biosaka kali ini supaya timunnya ijo royo-royo ya teman-teman. Oke teman-teman, daun kelor ini sebelum viral biosaka ya teman-teman sudah sering Admin gunakan juga, namun waktu itu Admin campurkan dengan perekat daun randu tadi ya teman-teman. Jadi Admin hanya menggunakan perekat saja, padahal ternyata ini bagus untuk membuat biosaka. Oke teman-teman, sudah sering kita lihat juga di YouTube ya teman-teman bahwa biosaka ini sebetulnya bukan pupuk ya teman-teman, tapi adalah elisitor, yang mana elisitor itu adalah merupakan sinyal ya. Jadi daun ini ya, daun ini setelah diremas, setelah kita gunakan penyepraian ya, setelah kita melakukan penyepraian, jadi nantinya akan menjadi sinyal. Jadi seolah-olah seperti ini ya teman-teman, si rumput ini nanti menyuruh rumput, menyuruh tanaman yang kita spray itu untuk seperti inilah gitu seharusnya menjadi rumput, kita menjadi tanaman ya, harus subur, harus segar, harus hijau. Nah jadi si nutrisi yang biosaka yang kita spraykan ini akan menyuruh tanaman kita untuk menjadi subur ya, seperti itulah kira-kira ya teman-teman pengertian dari biosaka. Biosaka ini sebetulnya sudah ditemukan sejak tahun 2016 ya teman-teman, dan sudah menyeluruh di Blitar ya dan sekitarnya. Dan kebetulan kali ini Admin juga akan share ke teman-teman semua cara membuat biosaka dan cara aplikasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, harus teman-teman perhatikan juga menggunakan biosaka ini atau membuat biosaka ini ada aturan tertentu ya teman-teman. Satu, tidak boleh di blender ya teman-teman. Jadi anjurannya membuat biosaka ini diremas secara manual dengan tangan ya. Jadi kalau di blender, menurut profesor waktu itu pada video Bapak Ansar akan rusak katanya ya, sinyalnya akan rusak ya, elisitornya akan rusak. Jadi sebaiknya diremas seperti tadi dengan tangan saja. Nah kita saring ya teman-teman ya, saringannya nggak harus inilah, yang penting bisa menyaring supaya tangki spray kita tidak macet ya teman-teman. Nah jadi seperti ini ya, biosaka itu seperti ini. Inilah biosaka yang dicanangkan, yang dikampanyekan oleh Bapak Ansar ya teman-teman. Dan untuk dosis ini perlu diperhatikan ya teman-teman, dosis ini harus tepat ya, harus tepat, yaitu dosisnya per tangki itu 40 ml ya teman-teman. Ingat ya, 40 ml, tidak boleh lebih. Kalau teman-teman tidak ada ukuran 40 ml, bisa gunakan botol Yakult ini untuk melakukan penyepraian. Dan ini harus hati-hati ya, tidak boleh overdosis ya, karena ini adalah nutrisi, atau kalau kita menyebutnya inilah pupuk yang belum difermentasi ya teman-teman. Oke, jadi karena ini belum difermentasi, maka teman-teman harus memperhatikan dosisnya. Ya, ingat satu kali lagi Admin ingatkan, 40 ml per tangki 16 liter atau 15 liter ya teman-teman. Dan satu lagi, penyepraiannya pun tidak boleh terlalu dekat dengan tanaman. Ingat ya, tidak boleh terlalu dekat dengan tanaman. Jadi hanya embunnya saja yang kita arahkan ke tanaman. Ya kira-kira 1 meter lah ya dari tanaman kita.
sayangi tanaman kita ya, jangan sampai dia kepanasan ya teman-teman. Jadi jaraknya, ingat ya teman-teman, 1 meter dari tanaman. Oke teman-teman, kali ini admin akan contohkan penyemprotannya ya teman-teman. Selamat menyaksikan.